Nadia Kurniawan, mahasiswi semester 5 jurusan Teknologi Laboratorium Medik, program studi sarjana terapan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Pada video kali ini, saya akan melakukan prosedur pengambilan darah vena, metode Vacutainer yang berkaitan dengan tugas mata kuliah teknik sampling dan plebotomi. Perkenalkan, saya Pinkan Adelia. Saya adalah plebotomis Anda yang akan mengambil sampel darah vena untuk tujuan pemeriksaan tes laboratorium yang diminta oleh dokter yang menangani Anda. Tertera pada formulir permintaan pemeriksaan. Apakah Anda bersedia untuk diambil darahnya? Iya. Baik, untuk tujuan dan hasil tes pemeriksaan, nanti Anda bisa langsung tanya kepada dokter yang bersangkutan ya, Bu? Iya. Maaf sebelumnya, Ibu boleh sebutkan identitas nama dan tanggal lahir? Nama saya Nadira, lahir 28 Agustus 1998. Baik, Ibu Nadira, apakah Anda sedang berpuasa atau sedang mengkonsumsi obat? Tidak. Tidak ya? Sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan pengambilan darah vena? Pernah. Biasanya vena bagian sebelah mana, Bu, yang lebih mudah diambil? Kanan. Baik. Jadi nanti pada pengambilan darah vena, Ibu akan ditusuk menggunakan jarum suntik ya di salah satu bagian vena di lengan siku. Mungkin agak terasa sedikit sakit atau nyeri ya, Bu? Iya. Ibu bersedia ya untuk diambil darahnya? Iya. Baik, kalau begitu saya akan memulai prosedur pengambilan darah venanya. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam prosedur pengambilan darah vena metode Vacutainer. Handspoon, tourniquet, kapas kering, alcohol swab, plester, holder, tabung darah, dan jarum Vacutainer. Thank you.
telah selesai dilakukan. Nanti apabila terjadi pembengkakan di area penusukan, silakan kompres dengan air hangat ya. Dan apabila pembengkakan terus berlanjut, silakan hubungi saya kembali. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.